dapatin box sama wapernya yang dikasih ayah ini loh. Sama wapernya namanya Venom ya teman-teman. Oh ya langsung aja ini kita mau buat sama wapernya ya. Untuk Venom ini, sama waper Venom ini. Wah ini besar banget ya teman-teman. Langsung aja kita mau ukur-ukur pakai kardus. Biar jeduknya tuh gak kalah sama punyanya Kak Adit ya teman-teman ya. Masa punyanya Kak Adit kayak gitu ya, harus aku kalahin tuh. Di sini ini sudah sekarang penggaris. Oke, sekarang kita turunin, kita ukur. Ini kayaknya waktunya membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman, tapi nggak apa-apa sih. Soalnya boxnya harus besar sekali. Udah wes langsung aja kita buat cutter, cutter dulu. Oh ya teman-teman, dan yang penasaran ini pas dipasang di teraga tuh kayak apa ya? Ini ada di video yang ini ya teman-teman ya. Nah, itu tuh dulunya tuh punyanya si teraga gitu. Jadi ini sekarang udah diwarisin ke aku. Oke teman-teman, daripada kalian nunggu kelamaan, udah wes, ini aku singkat dulu aja wes. Oke teman-teman, dan ini hasilnya. Tapi ini belum sepenuhnya jadi ya teman-teman ini. Wah, boxnya ternyata sebesar ini. Wah, tapi agak capek wes, nggak apa-apa wes. Sekarang aku membuat sekatannya ya teman-teman. Oh ya, untuk fungsi sekatan itu biar tambah memperkuat aja gitu. Nah, ini seperti ini. Talim. Oke. Sini sekalian. Oke, kayaknya ini udah aman ya teman-teman ya. Sekarang aku mau membuat mau ngelem sekatan yang satunya lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, oke teman-teman. Sekatannya udah jadi. Sekarang ini kita tinggal nempel yang untuk penutup. Wih, kena lem dong. Enggak, Deng. Mau nutup yang sininya ya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Tapi aku juga nggak tahu ini nanti bakal kayak apa kalau udah dipasang. Oh ya, ini tampilan depannya seperti ini ya teman-teman ya. Wah, garang dan besar pol ya teman-teman. Wah, ngeri-ngeri lah pokoknya lah. Nih, tapi aku juga masih bingung. Sini teman-teman. Nanti tuh mau taruh mana? Masuk taruh sini. Nanti ya truknya susah dijalanin ya teman-teman. Soalnya keberatan belakang. Jadi kayaknya aku mau taruh sini aja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kayaknya aku mau jadiin seperti ini aja ya. Tapi kayaknya dari depan juga aman sih teman-teman, cocok. Jadi langsung aja nih kita mau ngelim bikin sininya dan masukin subwoofernya. Oke, ikutin terus ya, nanti kira-kira kalau dinyalain juga nanti soundnya, suaranya seperti apa dan boxnya bakal rontok atau gimana, ikutin terus. Oke. Oke nih teman-teman, kita pasang. Oke, alhamdulillah ini udah terpasang. Oke teman-teman, dan tadi ini aku pakai minjem HP-nya Kak Adit ya nih. Minjem HP-nya Kak Adit, tapi Kak Aditnya masih tidur. Kita pinjem dulu lah, Bapak. Oh ya teman-teman, sekarang aku mau baut. Mau baut subwoofernya ya teman-teman ya. Wih, satu persatu terlebih dahulu. Ini sini aja dulu wes. Ini teman-teman ini udah semua ya. Sekarang kita tinggal nyolokin HP-nya dan kita coba. Kita colokin HP-nya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita buka. Kalau masih kita mulai. Kenapa, Kak? Kamu lihat HP-ku enggak? Ini aku bawa. Oh, alah malesan, tak cariin kemana-mana tadi udah muter-muter loh. Ya maaf, ya, aku bawa sebentar. Kamu pasang subwoofer? Iya, kemarin dikasih ayah atau kakakku. Oh, pantesan. Kirain ini mau di nganu di apa itu loain. Loain itu apa? Mau di nganu itu loh. Ya mau dijual. Enggak lah Kak, ini dikasihin aku ini. Oh gitu ya? Iya, oh, buat basnya. Tapi ini kamu tes? Belum, ini mau aku tes. Oh, masa? Iya. Ya, ya kalau gitu tes dong, coba. Tuh Kak. Wih. Wasek. Wih, geter Jim. Wih. Iya kan Kak, wasek. Ntar sekarang aku mau nyeting ininya. Wih. Jim, kalau ini mah udah cocok Jim sama punyamu. Iya, ini udah cocok banget Kak. Basnya udah mantep ini. Wah, mantep banget ini, ya kan? Wah, ini keterannya teman-teman ngeri, Pol. Wih,
mantep ya teman-teman ya sama bassnya ini loh. Ntar kak aku tak masukin ya. Iya iya. Pasik. Jadi mana tak bawa aku aja enggak apa. Kamu pakai trukmu toh? Enggak, kan kita mau nyobain ini dulu. Udah, Mas. Wah, jadi tambah berat, Gim. Masuk berat toh, Kak? Berat banget. Sini-sini aku mau nyobain enggak? Oh, tapi enggak, Ding. Alah. Aman. Aku toh, Kak, aku belum nyobain sama sekali. Bentar, bentar. Aku belum nyobain sama sekali loh. Nih, 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 nih. Oke. Wah, kita buat jalan ya, teman-teman ya. Berasik ini. Ini sih punya aku udah mulai kurang, Jim. Iyalah, Kak, kurang pol. Yuk, tik ya. Tuk, tik tuk. Sini, Pak. Ya, 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 bentar. Aku ganti dulu dong yang enak. Oke, deh, ya, sini aja ya. Oke. Oke, teman-teman, menurut kalian sabu wafer baruku yang dulunya punya Itrage gimana, teman-teman? Kalian boleh komen di bawah ya. Wah, sih kayaknya sih udah keren banget ya teman-teman. Soalnya untuk dari getarannya, urutnya tuh udah maksimal pol sih. Untuk suaranya juga aman sih. Apalagi ini sound gantungnya wah keren pol pokoknya. Jadi tinggal nunggu lagunya yang bedil-bedil katanya Kak Adit. Oh ya teman-teman, ini kalau udah enak nanti aku mau bilang sama ayah untuk box kardusnya ini mau aku ganti pakai triplek ya teman-teman. Biar lebih suaranya lebih anteng aja gitu. Ya, oke, langsung ya kita coba bedilnya. Apa ini kalau nggak asik lagunya? Nah ini toh kemas sama dengan ding. Ini namanya nggak bedil-bedil. Bedil-bedil itu yang jajajajajajaj. Belum, ini belum. Oh belum. Kalau gitu coba kita cari yang apa itu lebih bedil lagi, Jim ya? Iya, kayak itu kurang asik juga itu. Oke, bentar teman-teman. Cari yang lebih bedil gitu kan? Iya. Ya, coba ya. Oke, Kak. Nah. Wah, teman-teman. Asik, asik. Sini. Sampai geter ini toh. Iya, Kak. Wah. Wah, asik. Geternya keren, Jim. Ya, ngeri-ngeri banget. Mantep ini. Wah, sabu wafernya keren banget bisa ngalahin punyanya Kak Adit, punya aku lah. Teman-teman ini anginnya wah ngeri banget ya teman-teman ya, ini anginnya wah ngeri pala pokoknya. Kerasa ya Jim ya? Iya, kerasanya itu pas geter kayaknya. Oh gitu? Iya. Oh iya, bener. Iya kan? Oh. Oke, ini dia. Sen samba. Mantep. Gimana teman-teman, menurut teman-teman subwoofernya Dimas ini udah oke atau belum? Kalau menurutku sih oke banget sih, Kak. Coba dikasih nilai dong buat teman-teman semua. Harus ada penilaiannya, Dim, biar mantep iya, gitu kan. Iya, dari okay. 1 sampai 10 ya teman-teman, kalian menurut kalian ini dinilai berapa ya? Ya, betul, dinilai ya teman-teman. Oke, dan kali ini update-annya Dimas itu udah masang subwoofer. Terus ini nambah power satu lagi, Dim ya? Iya, nambah power satu lagi berarti itu power untuk bassnya, untuk subwoofernya ini. Oh, yang iya, baru. Iya. Dan ini, Kak. Untuk sound gantungnya kemarin kamu malah ketiduran kamu, ini aku buat lagi. Ya Jim capek lo ya. Gimana masih berani ya? Ngajak duel sama? Ya beraninya sih masih ya Jim ya. Kamu aja ngamuk di video yang ini. Mada enggak itu mah itu kan.
Ya cuman biar kamu seneng aja gitu, ngalah lah sama anak kecil. Gak ada. Ya pokoknya gitu Dim, lihat aja besok masih punya aku bisa punya yang lebih gitu kan. Namanya aja miniatur ya kan. Mau kasih sound apa yang besar banget itu? Ayus ya nanti, ada lah kejutannya. Oke gimana menurut teman-teman? Apakah subwoofernya Dimas ini udah oke banget? Silakan kasih nilai dari 1 sampai 10 teman-teman. Dan kira-kira ini pokoknya harus diganti pakai apa? Triplek atau tidak ya teman-teman, kalian boleh komen di bawah. Tapi untuk menurutku ya kayaknya apa harus diganti apa namanya pakai triplek ya teman-teman, biar suaranya juga lebih anteng. Tapi ini anu di walaupun kertas ini udah lumayan kuat ya kan iya, teman-teman ya. Tapi suaranya anu nggak belum anteng gitu loh. Iya sih suaranya kayak masih lari-larian gitu ya. Ya udahlah, jadi segitu dulu ya teman-temannya dari updatean sound Dimas kali ini. Dan Dimas ternyata udah pasang subwoofer yang wah keren banget, suaranya pun udah mantep. Power 2. Oke, power 2 subwoofer ready. Sound wah lengkap, lampu siap, sound siap. Gantung ada. Udah paket lengkap belum ini teman-teman? Iya, kurang satu lagi Kak. Apa? Musuhnya belum ada. Oh, gitu ya Dimas. Keren. Oke. Yaudah, terima kasih teman-teman semua. Kira-kira aku harus pasang apa lagi atau tambah apa lagi buat ngalahin ini Sony? Kata-kata. Beda kelas jangan dibahas. Mama berdek. Nah, kan. Udahlah teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. See you next time. Dah. Kusana sendiri. HP-ku kok. Udah teman-teman, terima kasih ya. Goodbye. Kira-kira besok Sonya Kak Adit ditambah apa lagi? Pasti enggak ada saingannya lah, akulah. Udah teman-teman, terima kasih. Goodbye. Male asam. Aku sing ber